Anda kembali di kabar petang, pemirsa. Informasi terbaru bahwa Bandara Juanda Surabaya akan dioperasikan kembali pada hari Sabtu ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pihak otoritas dan pengelola bandara tetap melarang 33 unit pesawat yang parkir di apron bandara selama hujan abu. Ya, dan pesawat-pesawat tersebut harus melalui proses pemeriksaan engine sebelum diterbangkan. Sementara itu, calon penumpang di Bandara Juanda akan diterbangkan dengan pesawat dari maskapai penerbangan yang baru mendarat dari daerah lain. Setelah dua hari ditutup, keputusan pembukaan kembali Bandara Juanda ini merupakan hasil keputusan bersama yang dilakukan PT Angkasa Pura, Otoritas Bandara, perwakilan BMKG, dan sejumlah perwakilan maskapai penerbangan yang beroperasi melalui Bandara Juanda Surabaya. Ya, dampak dari letusan Gunung Kelut ini setelah memaksa sejumlah bandara ditutup akhirnya membuat lonjakan penumpang baik di stasiun kereta maupun di terminal bus. Ya, ada sejumlah bandara yang ditutup karena tersebarnya hujan abu vulkanik dari letusan Gunung Kelut. Salah satunya adalah selain di Surabaya, di Semarang, kemudian di Solo, dan di Yogyakarta.